Selain bantuan kewangan, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD juga akan meneliti beberapa langkah untuk membantu bekas pengamal media mendapatkan pekerjaan. Ini termasuk memanfaatkan ekonomi digital dalam meneruskan kelangsungan hidup mereka. Kerajaan akan terus mendampingi bekas wartawan terutama mereka yang menghadapi masalah kesihatan dan kewangan. Saya harap kita dapat teliti bagaimana pihak-pihak lain juga boleh turut sama, turut serta dengan memberi sedikit sumbangan kepada tabung tersebut. Ini insya-Allah saya akan teliti dengan penganjur Pahawana dan juga dengan pihak Kementerian Kewangan supaya mungkin beberapa perkara dapat diteliti membolehkan dan memudahkan pihak lain membuat sumbangan sedemikian rupa. Sementara itu, penerima tabung kasih Hawana 2023 memuji usaha yang dilakukan oleh kerajaan itu bagi membantu komuniti media yang berdepan dengan kesukaran dan cabaran hidup. Kali ini, ini macam function lah. Saya banyak suka hati sebab apa? Kita tua, sudah pensiun pun tak nak kasih orang rupa. Itu banyak bagus, ini macam saya banyak suka hati ini macam. Ini satu berita gembira lah buat veteran, wartawan veteran lah. Jadi diharapkan dia dapat diteruskan lah. Sebab masih ramai lagi bekas wartawan di luar sana yang amat memerlukan bantuan dalam meneruskan hidup. Setakat ini, 6 penerima telah menerima sumbangan daripada tabung tersebut.